ayam sweet sour. Ayam sweet sour ataupun orang panggil ayam masam manis. Ayam ni memang selalu kita masak dan macam-macam versi nak masak ayam masam ayam sweet sour ni. Kak Yan sendiri pun ada macam-macam jenis dan resepi. Tapi kali ni Kak Yan bawa yang simple dan sedap. Ala-ala Chinese lah. Yang sedap. Senang, okey. Tapi teknik dia kena tahu macam mana. Okey, mula-mula kita nak buat dia punya tepung adunan nak goreng dia lah. Okay. Kita buat tu dulu sebab kita kena perapkan dulu. Okay. Lepas tu kita buat langkah demi langkah. Alright. So kita guna tepung jagung, tepung gandum. Masukkan 1/2 cawan tepung gandum. Kemudian kita akan masukkan tepung jagung. Selalunya 1/3. Ini 1/2 cawan, ini 1/2 cawan je. Tepung jagung. Okey. Kemudian kita kacau-kacau. Okey, kita akan masukkan baking powder sikit. Dalam 1 sudu besar lah. Bagi dia orang kata naik kan. Ni yang kita kena perap tu. Okey. Kita nak rasa sikit kita bubul lah. Ada sulas sikit. Sikit je. Okey, kita kacau-kacau. Garam. Oh ya, garam. Garam manalah garam. Secubit sikit dah cukup. Sebab nanti kita pun nak perap ayam pun dengan garam. Okey, kita kacau-kacau. Okey, kita masukkan telur. Dan kita akan masukkan kacau. Masuklah air. Dalam agak-agak lah kan. Dalam macam satu cawan, 1/4 macam tu lah. Kita guna whisk. So dia akan jadi lebih mesra. Okay. Allah. Tak Yan. Masuk. Kita kena masak ni sikit-sikit. Agak-agak dah lah dalam satu. Ya Allah. Tak, dalam satu cawan macam tu lah. Dekat ni konsisten macam ni kan. Satu perempat cawan macam tu lah. Lebih kurang kat ni tak ukur pun ni. Okay. Ni pekat ni, nampak? Pekat. Masuk lagi air. Tak boleh masuk terus tau. Nanti terus cair ke terus apa ke langsung lah. Sebab sukatan tepung dengan tepung gandum dengan tepung jagung ni dah betul dah. 1/3 lah. Okey, tengok. Cantik. Dah ada lubang-lubang dah, maknanya baking powder tu dah nak cantik. Tengok. Cantik. Cantik. So kita ketepikan air kita ni. So kita akan masukkan sedikit minyak. Minyak ni dalam 3 sudu besar macam itulah. Dia tak kisah banyak pun tak apa, minyak masak. Okey, kita masuk minyak tadi nak bagi dia nanti berkilat. So kita gaul lah, bagi dia sebati. Tengok. Cantik lah. So kita kena perapkan ni dalam 20 minit. Apa tapi tepung. Tepung ni lah, tapi dalam masa ingat kita buat kerja tu nanti cukup lah. So kita ketepikan. Kita set aside. Set aside lah, kena perak lah bang. So letak ke tepi dulu. Okay, kemudian kita akan potong ayam. Ayam ni patutnya sedapnya Kak Yan bagi versi ni yang paling sedap tau. Ayam ni pun kita akan perap supaya jus dia masuklah dalam tu apa yang kita perap nanti kan. So kita ada potong ayam dulu. Kak Yan pakai dada ya. So kita potong lah. Ikut suka hati. Ikut suka hati lah besar mana. Tapi kena pastikan sama nanti bila kita goreng. Tak adalah ada yang masak ke ada yang tak masak. Tak apa, ada air sikit tak apa. Macam tu kan. Kena sama saiz. Potong kecil-kecil ya. Macam nugget pun besar lagi kot.
Kecil-kecil je. Suka hatilah. Dia terpulang nak buat panjang ke, nak buat besar tu tak boleh. 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 Tapi nanti bila kita bubuh adunan tepung tu besar sangat lah pula kan. Oh, juga. Betul kan bang? Betul. Tu kita buatlah. Sampai habis. Sampai habis. Okey, kita dah potong ayam, so kita masukkan lada sulah. Nak bagi dia berasa lah. Kemudian kita masukkan garam. Okey, garam agak-agak lah ya, dalam satu sudu teh. Dan juga sedikit gula. Gula ni nak bagi dia jus dia meresap dan manis lah bang. Ni dah sweet sour kan? Alright, dan kita kena gaul. Kak Ayan prefer gaul dengan tangan sebab kita nak bagi dia meresap. Macam tu. Gaul banyak-banyak kita sampai dia kita rasa dia dah masuk dah benda tu ke dalam ayam. Okey, betul tau, ini teknik tau. Bukan main-main tau. Tengok. Tengok, kita rasa dia dah meresap. Jangan main-main pakai sudu, tak maunya. Kita massage sikit dia punya ayam ni. So dia akan taklah kering, nanti bila makan kering je tak sedap. See, dah. Kita ketepikan. Okay, kemudian kita nak potong lah benda ni. Kita masak stir fry, so barang-barang ni kena siap. Tak boleh masa kita masak tu kita potong kan. Sebab kita kena takut dia terlebih masak. Nanti rosak dia punya sos. So Kak Ayan guna capsicum 3 warna lah. Itu suka hati nak buat 2 ke buat 1. Tapi capsicum ni bagi rasa yang sedap kepada kita punya sos nanti. Dan juga colour cantik. Kak Ayan juga guna nenas. Kak Ayan yang pentingnya nenas ni, Kak Ayan nak jus dia. So kita Kak Ayan dah potong dah tadi. So Kak Ayan akan potong 3 barang ni. Bawang? Potong sekali. Potong sekali. So kita bawang Holland ni Kak Ayan. Bawang Holland. So kita tak perlu banyak benda ni. Sikit je sebenarnya. Ayam banyak ni kan, separuh, satu per tiga pun boleh. Pun dah jam kali tiga dah banyak jadi ni. Banyak jadi dia. Sebab kita tak nak crowded sangat. Crowded sangat, kita nak lebih kepada sos. Sebab ini akan jadi sos dia lebih sedap sebab kita kena bubur. Okay, so kita akan potong lah. Kat ujung dia. Kita potong pada Kak Ayan biarlah sekecil mana yang boleh lah. Tak payah besar-besar sangat. Senang kita nak makan pun. Senang kita nak makan. Okey, macam tu ya. Suka hati lah nak potong panjang-panjang ni terpulang. Okey, dah kuning dah siap. So, kita akan buat yang merah pula. Tak boleh banyak-banyak sangat tau. Nanti orang kata hilang. Hilang pula ayam. Tenggelam pula ayam ni. Sos dia yang penting. Kita masak sos yang sour, sweet and sour ni, kita kena pastikan sos dia kena betul dan sedap. Okay, merah dah, kita buat hijau pula. Okay, kita masukkan ke dalam bekas. Tengok macam ni pun dah cantik kan. Okay, dan kita akan potong satu lagi. Kita akan potong bawang. Okay, selesai dah. 3 step dah. Kita ketiga step dan ada lagi 1 step. Okay, masukkan ke dalam bekas. Okay, sekarang kita nak campurkan sos dia. Kalau Chinese punya dia akan campurkan sos. Kak Ayan selalu kalau Chinese tak pakai cili kisar. Kak Ayan guna cili kisar juga sebab macam kita blendeskan manis tu dengan sos, dengan garam dan gula kan. So Kak Ayan guna dalam 2 sudu besar cili kisar. Kak Ayan masukkan cili sos. Nak masuk tomato sos pun boleh. Okay, dan kita masukkan sos tiram dan cuka. Cuka. Masam kan. Masam nenas lain, masam cuka lain, dan yang pentingnya kita kenalah bubur the sweetest. Gula. Orang kata gula banyak sikit. The sweet kan. Bagian sweet dia kan. Sweet je. Buat 3, 4, 5. Kita cuba. Ni nanti kita akan rasa baru kita balancekan. So kita kacau lah. Sebatikan ni Kak Ayan. Sebatikan dan letak ke tepi. Sebab belah Kak Ayan tak melecit lagi.
Okey dah. So sekarang 4 step dah siap. So kita akan start menggoreng ayam. Okey, sekarang kita nak goreng ayam kita lah. Ha, dah perak, semua dah perak. Tengok cantik dia punya adunan kan. Dah keluar-keluar dah dia punya buih-buih dah tu kan. So kita masukkan lah ke dalam ni semua. Masuk-masuk. Okey. Kita kacau-kacau. Biar dia sebati. Biar dia kena semua. Okey. Bau cantik. Nak masak sweet sour ni jangan main bantai je. Kena betul-betul sedap macam kat restoran tu kan. Okey, kemudian kita nak start goreng. Kalau kita masuk macam ni, kita akan masuk banyak dia punya tepung tau. Jadi nanti dia tak dia tak crispy, tak cantik. So kita ambil chopstick ataupun tong ni. So, dia dekat sikit kan ya, kau tumpah. Tengok kan macam tu cantik. Baru masukkan. Oh, kita akan goreng 2 kali kan sebab kita nak bagi dia crispy. Apa yang 2 kali? Goreng ayam ni 2 kali. Oh, sekarang keluar lagi. Ya, ini kali pertama api tak kuat. Kali kedua api kena kuat. So dia akan crispy sebab bila nanti kita rehatkan kan. So dia punya apa kelembapan jus-jus tu keluar kan. So bila kita goreng kali kedua tu dia betul-betul rangup. So lagi satu, nak goreng ni pun jangan banyak-banyak sangat lah. Sebab temperature tu penting. Okay. So kali pertama ni kita akan goreng untuk dia tak garing lah. Lekat tepung. Masak sikit, lekat tepung je. Tengok cantik tak? Bulat-bulat. Okay, tunggu sikit lagi. Kalau ada yang temperature suhu tu lagi senang kan. Tak apa, kita goreng dalam macam-macam ni rupa dia. Sikit lagi. Tengok macam ni kan, kala-kala macam ni dah macam cucu durian aja kan. Kita angkat. Jangan bagi dia garing dulu. Kalau kita terus sekali, dia akan cepat apa, soggy tu apa bang? Lembik lah. Kita nak dia garing lama. So kita akan ni dah temperature tu kita bagi dia minyak dia panas sikit. Baru masukkan yang batch yang kedua. Kita buat sampai habis. Kita dah angkat dah semua ayam tadi goreng kali pertama. Kita goreng kali kedua. Tengok ya, kita goreng kali kedua kena minyak betul-betul panas. Dan tak lama lah. So kita dah restkan tadi kan dia kan. Kita panas betul minyak dia. Baru dia boleh garing. Betul-betul dia bang. Tak usah banyak sangat ya. Ni baru kena lebih sikit lah orang kata suka tu kan, nak bagi sedap. Sekarang kita bagi dia garing ke? Baru kita tengok cepat jadi garing tengok. Okey, tengok cantik tak? Barulah betul-betul sweet sour restoran punya taraf. Rugi tau tak cuba. Tengoklah sekat mana nak kita garing macam mana. Kalau rasa nak rangup lagi, goreng kali ketiga. Selalunya 2 cukup dah bang. Tak makan, tak kita tunggu kan, tak siap-siap kan. So kita angkat lah. Cantik kan, beza dengan yang tu. Nak garing lagi boleh lah, goreng macam ni cantik. Alright. So kita habiskan lah menggoreng. Pastikan bila masuk yang second batch, biarkan minyak ni panas sikit. Macam ni kan, kita tunggu dalam 2-3 saat kan, dia panas balik. Okay, so kita masukkan. Okay, tengok macam betul-betul macam cucu kan. Cantik kan. So memang dia garing tau. Alright, okay. Sekarang so kita akan tumis lah dia punya sos. Tak tumis. Okay, kita panaskan air. Baik sikit. Kalau boleh mendidih lah, tapi tak apa, Kak Ayah masuk dulu. Kak Ayah masuk dulu nenas sebab Kak Ayah nak keluarkan air jus dia. Setengah orang dia bubur ambil jus, beli jus nenas tu. Atau kadang-kadang orang ada juga orang, tapi orang tak berapa lah.
So dia nakkan jus nenas tu. So, sebenarnya kita nenas ni bukan untuk cantik je, dia nakkan jus je. So biar dia mendidih dulu. Alright. Mendidih keluar sikit jus-jus dia, tengok dah keluar dah. Jus dia lah yang akan sedap. So tak payahlah nak beli sos plum ke apa, tak payah. Okay. Ha, so kita didih kan biar dia cantik nanti. Okay, bila dah mendidih macam ni, ha, at least mendidih lah, keluarlah jus-jus nenas itu. Kita masukkan sos tadi. Healthy kan? Goreng tadi je yang tak healthy sikit. Tapi kalau nak jimat-jimat minyak kan, konon-konon lah kan. Kita masak ni. Nanti kita akan pekatkan dia dengan tepung jagung. Cantik kan? Cantik kan? Kalau nak cantik lagi, kita gunakan macam Kak Ayah ajar, gunakan gula apa, batu? Gula kasar. Rock sugar. Rock sugar tu dia akan jadi lebih berkilat. Kak Ayah pergi kedai je, asyik lupa. Tengok dia dah mendidih cantik tak? Cuba dia lah jawab, cantik ke tak? Cantik. Dah macam ni kita masukkanlah kita punya bahan-bahan yang kita potong warna-warni tadi. Warna-warni kehidupan. Macam ni lah masak sweet sour Kak Ayah punya style. Rugi tau tak cuba. Okay, lepas tu kita bancuh tepung jagung. Kenalah bagi dia pekat kan? Kacau sikit. Kacau dulu ni. Okay. Sementara tu kita masukkan tepung jagung. Masuk je lah. Bagi dia pekat. Allah, tak betul bang. Betul. Dah tahu. Tengok saya depan. Okay. Kita kena pastikan tepung ni masak tau. Baru kita masuk ayam. Kita dah rasa dia ada pekat sikit, baru kita boleh masukkan ayam. Okay, tahap ni kan kalau rasa nak benda ni lembut, lembutlah. Kalau rasa nak keras, keraslah. Itu terpulang. Kak Ayah suka sederhana. So, kita kena rasa tau. Masam kena ada. Namanya pun dah masam manis. So, kena ada masam, kena ada manis. Sedap. Sedap. Okay, bila boleh so, tengok dah pekat. Okay, lagi satu. Kalau ini pilihan juga. Kalau rasa nak ayam tu rangup, tutup api baru masuk ayam. Kalau rasa nak ayam tu lembut-lembut, masuk masa tengah mendidih ni. So, Kak Ayah tak nak. Kak Ayah nak rangup. So, ayam dah masak dia. Biarkan dia sejuk sikit. Sekejap, bang. Oh. Ui, sedapnya. Kalau keluar sikit dia punya panas tu, kurangkan dia punya temperature, baru Kak Ayah masukkan ayam. Masukkan ayam. Dah kau ni. Ya Allah, banyaknya bang. Tadi nampak macam sikit. Penuh kuat kita. Kan? Ya. Untung buat ni. Ha, tengok. Ha, Kak Ayah suka dia rangup-rangup sikit. Yang makan macam ni pun sedap ke? Ya. Anak-anak mesti suka punya lah. Anak-anak kurangkan chili paste tadi. So dah siap. Kita boleh hidangkan. Tuangkanlah terus ke dalam mangkuk. Wah, banyaknya. Rupanya. Okey dah. Sikit lagi ni. Cantik sekali. Okay, inilah dia ayam sweet sour Kak Ayah yang special. Rugi siapa tak cuba sebab dia punya tips dan trik dia nak jadikan sedap. Jadi dia bukan main tonggang langgang macam tu, macam masak ayam masak merah kan. Dia lain sikit. Jadi hasilnya pun, rasa dia pun lain tau bila kita gunakan teknik yang betul. Okey, terima kasih datang ke channel Kak Ayah. Kak Ayah bersiaran juga Isnin, Khamis dan Sabtu. Banyak lagi resipi-resipi menarik yang senang, resipi yang lama-lama yang Kak Ayah akan kongsikan. Dan jangan lupa tau, like dan subscribe. Okey, jumpa di episod yang akan datang. Terima kasih. Bye.